Bu maghrib-maghrib pingin kangkung, nggak tahu apa yang ada di pikiran itu ya, malah pingin tumis kangkung kayak gitu. Apa aja yang dilihat ada gitu. Kangkung, melihat video orang makan kangkung pingin, jadi kita masak kangkung. Gak lama juga ibu ngajak nggak masak kangkung. Bumbunya cuman kayak garam, micin sedikit, saus ini apa namanya, saus tiram gitulah. Oh, nggak pakai micin ya, tadi pakai masako kayak gitu, raiko. Udah mateng. Ini sekarang kan Nes setiap hari itu kan masak buat bikin rumah Teja itu kan mulai kerja lagi, tapi kan hari ini nggak bikin video pindang Nek ya, pinang ya, kalau orang orang sini bilang pinang, jadi ikan mas dimasak pinang gitu. Ini buatan Nek ya, seperti dan Mama Jet tuh ibu kenapa pamer udah lama ya, Mama Jet nggak pernah bikin tumis kangkung. Ini Mama Jet bikin tumis kangkung, tapi yang nggak tahu lah beginilah, asal-asalan aja. Ini nasinya ya, jadi ini sambil nonton TV. Ya udahlah bikin video kayak gitu Mama Jet. Nggak tahu tumben Mama Jet ngidam pingin kangkung, padahal kangkung nggak aneh-aneh amat sih, lagi kepingin galau karena kalau makan kan sekarang nggak boleh makan pedas gitu. Kambu itu lambu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan turuti permintaan kamu. Tenang aja. Lupa nggak pakai terasi. Lama banget nggak makan tumis kangkung. Enak ibu. Nah, Firman Bu Hesti. Sudah ditunggu dari tadi, silahkan. Nah, Firman di sini. Bu Hesti, silahkan. Sebentar ya, saya panggil mempelai wanitanya dulu. Enak juga ibu kangkung. Udah lama banget gak makan sama kangkung pasti kan. Udah itu biasanya Mama Jet dari hamil 1 bulan sampai 4 bulan sampai 5 bulan itu minumnya gak mau air dingin. Lah udah 4 hari maunya dingin terus, aku aneh ya. Bisa dibilang alay. Dulu waktu jiado aku udah lupa. Waktu jiado nggak gini-gini amat, alay banget ini yang kayak gimana? Itu gawe cukup sundang. Pindang nih. Sebenarnya ibu-ibu aku tuh nggak begitu enak ya ini makan karena cabenya kurang. Pakai cabe sih cuman. Assalamualaikum. Kamu enak. Kamu enak. Mama. Ini ya. Mama. Ini mama. Oke. Aku seperti enggak berhak. Nah, pakai minyak kan boleh dingin. Mama kangen pakai minyak itu ya, sampai kak meleding kemana-mana itu. Tuh minyak di belakang Mama aja tuh ada tuh Vitalis tuh. Dipakai mau mandi hampir semua. Enak juga ya kampung, gak pakai belacan. Sunil, aku mau bicara sama kamu. Mas, apa sih mas kamu ini? Kamu kenapa kayak gini sama aku? Bukannya kamu cuma cinta sama aku, kenapa kamu nikah sama dia? Oh, aku tahu. Kamu pasti disuruh kan sama tante. Ini aja ibu makan-makan, udah gak usah aneh-aneh. Tapi aku sengaja lakuin semua biar kamu cepat-cepat lupain Maya. Kamu tuh suami aku mas. Ya harusnya kamu cintain tuh aku, bukannya dia. Tapi gak apa juga sih makan segini juga ya. Apa benar kamu mencintai Pain? Dulu dia cinta sama Pain. Gak harus pakai pedas-pedas amat. Makanya Mama Jet sering bikin video karena biar Maya harus cinta sama aku.
mulai detik ini kamu aku talak. Ayo Bea, kamu ikut kita nikah. Bos, dia ini istri saya. Kamu sih? Biar ada temennya makan. Alhamdulillah kamu udah sadar. Maafin aku ya, Mas. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku. Sebelum ada masalah lagi dalam kehidupan kamu, lebih baik kamu talak dia, Fina. Dan kamu tahu sendiri kan, dia mau menikah sama kamu karena terpaksa. Tadi sama suka banget dengan air dingin. Aneh kan? Sambil nonton film, makan tumis kampung. Aku tidak akan membatalkan pernikahan kita. Gak apa-apa. Mama Jen harus makan ikan juga. Gak begitu itu. Makan ikan maksudnya tuh suka, tapi gak. Gak tahu gimana-gimana gitu ya makan ikan itu. Kayak Nek suka ikan tapi enggak apa namanya? Suka gimana suka banget gitu. Cinta aja yang diurus. Itulah makan sore ini atau malam ini ya ibu-ibu dan sehari ini, karena Mama Jen makannya satu hari satu kali, kalau enggak siang jam 2 jam 1 itu malam mau tidur kayak gitu makan nasinya gitu ya ibu-ibu. Maaf kalau setiap hari Mama Jen bikin videonya enggak jelas ataupun enggak bermanfaat, maaf ya. Kalau ada yang nonton terima kasih, enggak ada yang nonton juga berterima kasih. Cuman Mama Jen mempublikasikan bahwa inilah makan Mama Jen sehari-hari gitu ya. Maaf enggak ada video yang bagus. Buat teman-teman, kalau Mama Jen enggak balas komen bukan berarti sombong, bukan berarti lupa, tapi memang apa namanya, emang suka pusing tuh sampai sekarang. Ini kepala masih tetap pakai koyok cabai, terus koyok cabai itu sehari 3 kali gak copot ganti lagi, copot ganti lagi, jadi pusing, jadi gini pusing aja, melihat HP pusing aja kayak gitu ibu-ibu ya. Terima kasih, wassalamualaikum.